Binatang apa yang bersaudara? Binatang bersaudara. Nah, bingung kan lo? Bebek. Salah. Kembar, binatang kembar jadi bersaudara? Bukan. Apa? Kambing. Salah. Ayam. Salah. Binatang yang bersaudara di mana-mana juga katak beradik. Itu katak beradik. Wah, ini dia nih. Menjelang lebaran nih. Usahaan pada ngerjain mudik gratis. Gitu dong. Berat ya, Pak? Kamu nanya. Berat apa enggak? Iya, Pak. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang jadi pembantu di rumah ini tuh siapa? Saya atau kamu? Saya, Pak. Ya terus? Ya terus gimana, Pak? Kenapa kamu enggak bawa itu tas? Sebenarnya, Pak, saya ada niat di hati, Pak, buat nolong. Tapi saya lagi lemes. Saya kan puasa, Pak. Dengar. Umat manusia di dunia ini, yang muslim sekarang tuh lagi puasa. Bukan cuma kamu, saya juga puasa. Tapi kan Bapak semalam sahur. Jadi masih ada tenaganya, masih kuat. Kalau saya nggak sahur. Lemas. Benar. Kamu jadi pembantu tuh jangan manja. Majikan yang baik itu cuma saya doang. Cuma keluarga saya doang. Coba kalau kamu kerja di tempat lain yang majikannya galak, yang nggak pengertian, bisa-bisa kamu disetrika, mutilasi, terus dibuang di jalanan. Itu dia, Pak, pinternya saya. Sebelum jadi pembantu, saya survei dulu tuh rumahnya. Kalau tuannya galak, saya nggak mau jadi pembantu di situ. Banyak aja alasan ya, Rani. Udah saya maksud dulu. Sip. Gua dilawan. Kereta juga ikut nih, kereta juga ikut. Loh, kok kamu nggak siap-siap? Siap-siap ngapain, Bu? Lah, kita kan mau pada mudik lebaran. Emang kamu nggak akan mudik? Oh, saya nggak mudik. Saya mau lebaran di sini aja, Bu. Dan lagi kalau saya mudik, ntar yang jaga rumah siapa? Waduh, kamu emang pembantu teladan. Meskipun muka kamu gak karuan, tapi kamu disiplin. Harus dipertahankan itu ya. Apaan sih, Ma? Papa. Papa udah kasih uang THR buat pembantu kita belum? Mama salah nanya sama saya. Nah. Dari sebulan sebelum puasa, dia itu udah minta jatah THR duluan. Buset. Tapi gak apa-apa lah, Pa. Kasih aja. Kasian, kita mau pada mudik ya, masa dia mau jagain rumah kita? Kasih duitnya yang banyak. Susah loh, Pa, nemuin pembantu kayak dia nih. Ayo, Pa, kasih. Ayo, yuk. Mama sih suka manjain beginian sih. Duh. Makasih, Pak, ya. Tapi awas. Kamu jangan beli buat macam-macam, jangan beli petasan. Ntar rumah saya hancur gara-gara kamu. Sip. Papa, doain ikhlas gitu loh. Kamu yakin nggak mau mudik lebaran? Nggak kangen apa sama ibu bapak kamu di kampung? Kangen sih, Bu. Kangen ya, aturan lebaran sana sama ibu bapak kamu. Saya kan cuma bilang saya nggak ikut mudik. Tapi kalau lebaran mah saya pasti lebaran sama ibu bapak saya. Maksudnya? Ya. Maksudnya apaan? Assalamualaikum. Budi, ya Allah Budi. Ini mantu, ya Allah mantu bapak ibu. Ini mantu cakep banget. Istrinya Budi. Ya Allah, kenapa jadi gede lah ini? Ini tadi perasaan kurus, ini kecil. Jadi kayak pohon beringin begini ya. Duduk. Budi, sini. Ini siapa? Dua orang ini siapa, Budi? Kenalkan, Pak. Ini ibu bapak saya. Iya, mau lebaran di sini. Makanya saya nggak mudik. Lebaran di sini?
sini. Kalau mudik, mudik aja. Ya. Budi gitu dong, Budi ya. Kalau memang udah hebat, punya pembantu pengen mudik, kasih THR buru-buru. Buru-buru biar cepat pergi. Ini Bu. Mau santai, kita mau santai di sini. Ya Allah. Budi duduk. Tolong taruh di kamar Bapak ya, Nak ya. Aduh, kain Bapak nih. Ayo kita pergi. Ayo. Budi itu sedoa.